Dua pemain ini pada Juni 2022 sudah mengikuti latihan bersama. Tak sabar resmikan pemain keturunan PSSI geruduk kantor DPR. Proses naturalisasi dua pesepak bola keturunan Indonesia, Jordi Amal dan Sandy Walsh, akan dibahas hari ini, Senin 29 Agustus. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bakal mengikuti rapat kerja atau raker bersama dengan Komisi 3 DPR RI pada hari ini. Rapat itu digelar guna membahas program naturalisasi kedua calon pemain timnas Indonesia. Adapun kedua pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh yang sudah diajukan proses naturalisasinya oleh PSSI sejak lama. Sementara itu, pada kesempatan raker kali ini akan hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Oleh karena itu, Iwan Bule menginginkan hari ini juga proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh segera rampung. Sebab pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah menantikan kontribusi kedua pemain yang berpengalaman di Eropa itu. Kami berharap proses naturalisasi dua pemain yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh cepat selesai. Dua pemain ini merupakan rekomendasi pelatih Sintayong yang dibutuhkan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Ungkap Iwan Bule dilansir dari laman resmi PSSI. Jika proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh rampung semua pada hari ini, maka kedua pemain itu berpeluang menjalani debut untuk timnas Indonesia dalam laga uji coba internasional melawan Curaçao. Adapun pertandingan tersebut akan digelar pada September 2022. Terdekat timnas Indonesia ada pertandingan FIFA Matchday melawan Curaçao pada tanggal 24 dan 27 September mendatang. Kami berharap mereka bisa bermain di laga tersebut. Jelas Iwan Bule. Jordi Amat sendiri saat ini memperkuat klub Johor Darul Takzim asal Malaysia, sedangkan Sandy Walsh dia bermain untuk klub Klavi Michelin asal Belgia. Dua pemain ini pada Juni 2022 sudah mengikuti latihan bersama dengan skuad Garuda julukan untuk Timnas Indonesia. Hal itu dilakukan kala Timnas Indonesia bersiap menghadapi FIFA Match Day melawan Bangladesh. Pelatih Ansan beri kabar baik untuk Timnas Indonesia. Meski mengungkapkan bahwa Asnawi Makualam Bahar pernah kesulitan beradaptasi dengan tim selepas memperkuat timnas Indonesia, pelatih Ansan Cleaners Lim Jong-hyun tak keberatan melepas sang pemain ke skuad Garuda, yakni untuk pertandingan uji coba melawan Curaçao pada bulan depan. Timnas senior dijadwalkan akan melakoni laga uji coba melawan Curaçao pada 24 dan 27 September di Stadion Bandung Lautan Api dan juga Stadion Jakarta Internasional, di mana uji coba ini akan masuk ke dalam kalender FIFA. Hingga saat ini pelatih timnas senior Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil. Kendati demikian, peluang Asnawi memperkuat timnas senior sangatlah terbuka. Mengingat Shin Tae-yong selalu memberikan pujian kepada mantan punggawa PSM Makassar itu. Jong-hyun mengungkapkan sampai sekarang ia belum mendapatkan kabar mengenai kemungkinan Asnawi memperkuat tim nasional. Walau begitu, ia tidak akan ragu untuk melepas sang pemain. Saya belum mendengar kabar apapun. Jika dia dipanggil, saya akan melepas dia. Asnawi tidak hanya bermain untuk kami di tahun ini, tapi juga dia bisa pergi memperkuat timnas. Karena itu menjadi pengalaman bagus. Sekembalinya dia dari timnas, saya berharap performanya membaik. Tutur Jong-hyun dikutip dari laman Best Eleven. Ketika kembali dari timnas beberapa waktu lalu, dia sempat mengalami kesulitan. Namun, dia adalah pemain yang ambisius. Dia ingin memperkuat timnas, tapi saya akan berbicara dulu dengan dia. Sementara itu, Ansan masih belum bisa berhasil memetik kemenangan di 4 laga beruntun. Setelah bermain imbang di 3 laga sebelumnya, Ansan dipaksa menelan kekalahan 2-1 dari tuan rumah Gyeongnam pada Minggu 28 Agustus sore, yakni di Stadion Changwon Football Center. Pada pertandingan ini, Asnawi tampil penuh selama 90 menit. Tekanan yang diberikan Gyeongnam di sepanjang laga membuat Asnawi tidak banyak membantu lini penyerangan dan lebih difokuskan membantu sektor pertahanan.
Guilherme Da Costa sudah membawa Gyeongnam unggul lebih dulu pada menit ke-19. 2 menit berselang babak pertama berakhir, Gyeongnam sukses menggandakan keunggulan melalui gol Mo Jae-hyun, di mana Ahsan hanya bisa memperkecil kekalahan di menit ke-55 lewat gol Kim Kyung-jun. Resmi, jersey ketiga tim Dallas tersedia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Jersey tim Dallas Indonesia yang ketiga akan dirilis pada bulan September dan dapat digunakan di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Selain itu, jersey baru itu juga bisa dipakai saat pertandingan persahabatan FIFA, kualifikasi Piala Asia U17 2023 dan Piala AFF 2022. Jersey ketiga tim berjuluk Garuda itu berwarna hitam-hitam untuk pemain non-kiper dan ungu-ungu untuk penjaga gawang. Jersey yang diproduksi oleh Mills itu memiliki motif ombak yang melambangkan Indonesia sebagai negara maritim. Seragam ketiga itu pun melengkapi jersey sebelumnya, yakni kostum utama berwarna merah dan kedua yang berwarna putih. Bek Bayangkara FC Rudolf Sianto Basna yang mencatatkan debut di Timnas Indonesia pada tahun 2016 mengaku menyukai seragam ketiga baru tersebut. Selain mengumumkan seragam ketiga, terkini Mills juga mengumumkan penunjukan pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti sebagai duta baru, di mana hal tersebut tidak terlepas dari prestasi Bima Sakti yang membawa skuadnya menjuarai Piala AFF U16 2022. Terdekat, Indonesia juga akan berpartisipasi pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Surabaya, tepatnya pada 14 hingga 18 September 2022. Lalu pada ajang itu, skuad asuhan juru taktik Sintayong berada di grup F bersama dengan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Always have a vision, a gold by a night. I'll be in my feelings, I'ma be fine.